Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Terima kasih buat yang udah subscribe. Terima kasih juga buat yang udah like, comment, dan share video-video saya teman-teman. Jadi kali ini kita nggak ada tutorial, cuman tips dan review aja ya. Kali ini kita mau review aksesoris handphone murah tapi dia berkualitas teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay. Kita langsung ke reviewnya aja. Oke. Jadi di sini saya sudah punya beberapa item aksesoris handphone. Salah satunya ada juga TG atau anti gores ya, atau bahasa Inggrisnya tempered glass. Dan ini harganya murah teman-teman, tapi dia berkualitas. Berhubung TG saya sudah retak dan sudah minta diganti ya, makanya saya beliin sekalian saya review di sini agar kalian juga bisa nggak salah pilih teman-teman. Ini saya juga sambil ngulik channel sambil bikin tutorial, nggak apa-apa ya. Oke, kita buka satu persatu ya. Di sini udah nggak ada lakban, udah saya buka lakban. Jadi di sini ini ada headset. Headset ini bagus, bisa dilihat ya dari pakaiannya, harganya juga murah, nggak terlalu mahal teman-teman. Dan di sini ada jelly case atau bahasa tempat saya itu casing jelly, pokoknya intinya jelly case gitu ya, kesusahan banget ngomongnya. Oke, ini ada jelly case dan ini tadi yang saya bilang ada tempered glass. Bagus sih tempered glass. Jadi kemarin saya pesen buat untuk Oppo A7 ya. Tapi ternyata karena Oppo A7 nggak ada, jadi di sini A5S. Tapi katanya sama aja teman-teman, nggak masalah. Kalau mereka bilangnya nggak masalah, berarti kan bisa dipakai. Nih contohnya nih. Oke. Tuh ya. Jadi pertama kita cek dulu teman-teman yang ini ya. Ini tempered glass-nya. Jadi ini kalau di apa namanya dipakaikan HP dia gini nih tuh mengkilap-mengkilap teman-teman. Oke. Ini bagus sih tempered glass-nya. Terus di sini ada headset, bisa kita buka ya, pakainya aja lumayan sih. Oke, untuk tempered apa jelly case ini harganya sekitar 20.000 kalau di sini. Cuman kalau udah di luar teman-teman atau di warung-warung kecil itu, kantor-kantor kecil biasanya harganya udah lebih dari situ ya. Oke, kita lewat dulu ini. Kita langsung ke headset. Oke. Ini pakai headsetnya juga lumayan keren. Oke, kita taruh dulu. Jadi di sini ada headset teman-teman. Ini mereknya Oshi. Katanya sih bagus. Teman-teman bisa coba. Oke, kita coba dulu ya. Ini kemana tuh? Sorry teman-teman, agak ribet. Oke, ini headsetnya ya. Tuh, mereknya Oshi itu. Saya lihat ya. Tuh, Oshi. Tadi untuk bentuk headsetnya ini teman-teman. Ya, kameranya agak ngeblur. Maklum kamera biasa teman-teman, bukan kamera buat recording ya. Oke, ini untuk headset ini harganya 55.000, murah sih tapi kualitas teman-teman. Kita nggak ngutamain kuantitas, kita ngutamain kualitas. Oke, kita lanjut next ke sini ya, ke tempered glass atau anti gores lah bahasanya. Oke, kita buka aja teman-teman. Ini ada ininya ya, PG-nya. Terus ini ada buat bersihin TG atau bersihin bekas-bekas TG. Oke, kita taruh dulu. Jadi di sini untuk yang mana ya? Oke, ini ada yang basah terus ada yang kering. Jadi untuk bersihin yang lama, bekas anti gores yang lama, kita pakai yang hijau dulu. Setelah pakai yang hijau, kalau sudah bersih baru kita pakai yang warna merah atau warna pink teman-teman. Oke,
Oke, sampai di sini aja review kita teman-teman. Terima kasih buat yang udah simak. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe channel saya, karena akan ada video-video menarik lainnya yang akan saya upload setiap harinya teman-teman. Oke, salam satu dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.